Tuteri sebuah pusat tuisyen, Mak Airin atau mesra dipanggil Cikgu Mai, tidak lokek berkongsi ilmu, malah memanfaatkan platform TikTok untuk mengajar pengikutnya bertutur dalam bahasa Mandarin. Mak 25 tahun mula mengajar bahasa Mandarin di TikTok sejak membuka akaun berkenaan awal Jun lalu dan sudah mengumpul lebih 162,000 pengikut sehingga kini. Malah satu daripada video di Mak Naik pernah meraih 524,000 tontonan. Bercerita lanjut, Ma berkata dia tidak pernah terfikir untuk mengajar bahasa Mandarin di TikTok. Bermula dengan mengajar cara memulakan perbualan, Ma terus aktif berkongsi cara bertutur dalam bahasa Mandarin menerusi video yang dimuanai setiap 2 hari sekali. Selain cara bertutur, Ma turut mengambil kesempatan berkongsi adat dan budaya masyarakat Cina kepada pengikutnya. Meskipun merasakan sumbangannya itu kecil, Ma berharap inisiatifnya itu dapat menyatukan masyarakat berbilang bangsa, khususnya di negara ini.